Halo, gue Aca. Musik dan makan adalah bagian hidup gue. Selamat datang di teman makan Aswap. Selamat malam. Teman makan, sekarang ada Jalan Profesor Hamka, Padang, Sumatera Barat. Mau makan nasi goreng Padang Dedi. Ini ada di sini, ada nasi goreng, ada mihun, ada kwetiau, ada mie goreng, dan lain. Kita pesan nasi goreng daging. Let's go! Oke, ini kita ada di nasi goreng. Namanya nasi goreng Dedi. Di sini ada nasi goreng, ada mie goreng, ada mie rebus, kwetiau, bihun, ada semua. Mie nasi juga ada, mie nasi, daging, dan juga ayam. Nah, ini yang gue pesan adalah nasi goreng daging. Jelasnya nasi goreng Padang ini kan warnanya merah gini nih. Ini warna merah. Nasi goreng Padang. Oke, jadi nasi goreng Padang tuh selain yang warnanya merah ya, beda sama nasi goreng yang lain. Terus ada daging gorengnya di atas. Plus bawang goreng yang pakai tepung itu. Nah, ini kebetulan empingnya pakai kerupuk singkong aja. Kan kerupuk singkong tuh itu gurih-gurih manis. Cocok banget tapi nasi goreng ini. Ini sepiring daging banyak banget. Daging dipotong, bukan diiris. Diiris itu tipis. Ini potong gitu tebel-tebel. Ini seporsi nasi goreng daging 18K, 18.000. Nasi goreng Dedi. Wow, mantap, mania banget. Telurnya gue teplok. Ini dibikin setengah matang nih. Nah. Wah. Enak. Yes. Yes. Apa namanya? Dagingnya kan itu ibaratnya direbus terus digoreng dulu baru ditaruh di sini. Dan dagingnya tuh nggak cuma direbus doang, ada rasanya digoreng tuh udah ada rasa kari apa sorry rempahnya. Makan malam yang enak banget. Goreng telur. Karena 3/4 matang, bukan setengah matang. 3/4. Enak. Kan foto saya pesan Padang nih. Pakai sambal, nggak pakai kecap. Yang nanti rame banget. Pada bungkus. Enak. Ini kayaknya gue gimana ya? Gue harus bungkus. Gue dari tadi makan banyak banget. Jadi gue makan di rumah bisa, tapi gue mau setoran dulu ke kurang mesin. Tunggu dulu ya. Kita gue terus lagi di rumah, gue sambung. Oke? Okay? Jangan kemana-mana. Jangan kemana-mana. Salam, suap, salam, salut. Aswap. Jadi seperti yang gue bilang kemarin ya, kan gue beli nasi goreng nih. Terus tiba-tiba gue bungkus. Karena apa? Gue mules banget, Bang. Jadi gue balik dulu ke rumah, gue mules. Ya udah beres semuanya dan ini gue balik
Nah selama di Padang nih gue di nginep dan ditampung di rumahnya Anes. Nih ke sini, ya udah kita makan nasi goreng yang tadi gue bungkus. Jadi gue udah nggak tahan tadi soalnya itu udah beres. Kita lihat nasi goreng Padang, Dedi. Dedi was a young boy. Nasi goreng Padang tuh ya benar apa namanya rata-rata di sini kalau jualan. Kalau gue perhatiin ya, gue kan juga ibaratnya waktu 2010 nggak udah sini ke Padang. Nah kan baru, nah rata-rata jualan nasi goreng ini, nasi gorengnya tuh udah jadi. Termasuk dandang, penggorengan gede. Nah terus diambil dah satu, beli satu, diambilin, ngambilnya juga pakai centong yang ada. Batok kelapanya diambilin lah, dia udah tempatin sama dia. Jadi emang rata dia udah masak dari rumah. Apa namanya kalau gak pake acara khusus dia masak itu enggak. Oke. Deh. Sudah deh tadi. Dan namanya juga nasi goreng Padang. Jadi lah. Percaya nasi sama sambal. Gue yang menyukai cita rasa Padang, pedes-pedes itu boleh. Nah, kalau gue suka semua nasi goreng, suka gue. Itu kalau ditanya nasi goreng apa yang paling gue suka, nasi goreng gaya Chinese food paling suka gue. Tapi dibilang nasi goreng mah apa juga gue makan. Saya dulu kalau di Padang nasi gorengnya tuh macam-macam ya, ada yang pakai ayam, kan dipakai daging sapi. Kalau aku juga ada yang ceplok, ada yang dadar, atau lo mau dua-duanya bisa. Ada yang ceploknya setengah apa matang, atau ada yang garing, ada juga yang mulus banget digoreng plus langsung ces gitu masuk, jadi nggak sampai kering pinggir-pinggiran masih mulus. Ini telur nggak dicampur mas? Nah, rawon loh. Udah murni aja. Enggak ada tuh. Nah itu kalau yang saya temuin nasi goreng di Jawa atau Jakarta itu kan suka ada apa, seledri ya. Ini kagak ada bawang goreng, gak ada juga acar, kagak juga. Ada sih yang menetapkan acar cabai itu ada. Tapi ya namanya juga lain daerah, lain selera, lain ladang, lain belalang. Yang penting kan makin asik aja. Ya, oke, makasih semuanya udah nonton episode nasi goreng Padang. Sampai ketemu di episode mendatang, masakan-masakan lain. Salam suap santap selalu, Aswan. Oke, udah bayar.
bayar, udah makan, tadi gue bawa pulang makanan, mules gue. Let's go. Halo teman makan semua, salam suap, salam selalu, asuap. Terima kasih banyak atas dukungan dan juga semuanya, saran-saran dan lain-lainnya. Semuanya gue ucapkan terima kasih, asik, terima kasih banyak. Untuk yang sudah subscribe dan juga udah komen, udah share, sudah like, terima kasih banyak atas dukungan dan semangatnya. Karena itu benar-benar sangat berarti buat kelanjutan dan perkembangan teman makan itu sendiri. Buat yang belum, gak apa-apa. Tapi, kalau bisa nih sekarang, ikutan dong, subscribe, like, share, komen. Karena itu benar-benar sangat membantu buat perkembangan dan perjalanan teman makan itu sendiri. Oke, sekali lagi terima kasih banyak semuanya. Salam suap, salam selalu. Asuap.